nyaap kuncinya ditancepin, kayak diputar dua kali, dipastikan giginya ini netral. Mastikannya ditarik ke sini, kalau bisa ditarik ke sini berarti netral. Bisa ditarik kanan kiri berarti netral. Netral. Terus dimatiin lagi kuncinya, dimatiin dulu sampai mati cetek. Nah, mati. Gas yang sebelah kanan. Tengah rem. Kiri kopling. Setiap ngoper gigi di kopling, gasnya dilepas. Ingat kelingan ra di kopling, gasnya lepas. Ini gigi satu ke atas, ini netralnya itu di tengah, di antara 3 sama 4. Jadi kalau ini dinaikkan pasti gigi 3, ini diturunkan pasti gigi 4. Nek dilepasin netral, pasti di tengah-tengahnya antara 3 sama 4. Paham? Paham. Kalau gigi 1 berarti tarik ke sini, ke sini gigi 1. Ngelepasnya tahan ke sini netral. Gigi 2 tahan ke sini turun. Ngelepasnya tahan lagi ke sini naik. Netral lagi. Dah. R itu mundur. Ini R mundur berarti ke sana, ke sini. Ini mundur. Udah. Paham, A? Paham. Ya. Nek telu tadi ini tinggal ngidun to. Ini. Oh, tinggal munggah. Nek papat ngidun. Sekarang di starter. Ya, starternya, starter jeng. Kalau udah nyala langsung dilepas kuncinya. Starter. Stop. Ini karena mobilnya rusak, pemanas busi pijarnya KW. Jadi kalau normal harusnya ini nunggu itu mati. Nunggu ini mati, di starter langsung hidup. Tapi ini KW, jadi harus diulangi sampai 3 kali mati, baleni, kontak lagi, mati, baleni, kontak lagi, baru starter. Nah, soalnya itu pemanas solarnya, solarnya kalau nggak panas kan nggak bisa nyala. Ya, terus injak kopling. Injak kopling, pol. Pol. Pol, A. Wis mentok. Ya. Coba ngegas dikit-dikit. Sisan di kopling. Koplingnya lepas dulu, belajar ngerasain gas. Kebanyakan alon. Pelan. Pelan. Gas. Gas, 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 gas. Col. Udah, gasnya lepas, dikopling. Di kopling penuh, diinjak mentok, terus gigi mundur. Mundur. R. Mundur. R di mana tadi? Sini R di sini. Megangnya gini arahnya. Tahan, tek, tarik. Glek. Jangan dilepas koplingnya. Koplingnya jangan dilepas. Ya. Nah, siap-siap belok ke kiri pelan-pelan. Ini muter kanan, Pak.